her ne? Her uncle. Pamanku bekerja. Pamannya apa? Pamannya her. Kalau ini yang mana harus diperhatikan subjek. Her uncle. Her uncle. Berarti her uncle itu bisa diganti jadi apa? He. Dia. He. Ya karena cowok ya. Silakan coba negatifnya. He works. He does work in the garden. Ingat tambahannya apa kalau negatif? What do you mean? What do you mean, Madya? Di netral netral. Coba, Kasura. Dalam atom kan ada positif, negatif, dan ada satu elektron. Oke, okay. Untuk masalah atom nanti kita bicara. Itu kacang. Kalimat apa ya nih? Negatif. Negatif harus ada. Das. Dasnya, terus. Works-nya hilang S itu. Ya, dan ada not-nya karena negatif dia. Does not. Negatif. Negatif dulu tak? He. Okay. He doesn't. He. He doesn't. Ya, yeah, he doesn't. He doesn't. Walk. Ya. Yeah. Walk in the garden. Very good. He doesn't work in the garden. Atau kalau masih ingin tetap subjeknya boleh. Her uncle doesn't work in the garden. Yang penting kita sadar bahwa S-nya itu works hilang. Ya. Karena diambil oleh das-nya. Ya. Okay. Wah, aturan. Ya, harus diingetin. Tapi itu tetap ya, ingat untuk berlaku untuk si he aja. Kalau ini masih tetap ya. Tidak, karena tidak ada tambahan-tambahan. Cuma dia do. Sekarang yang question. Doesn't my uncle. Does he work in the garden? Ya, Kak Purna? Apakah paman saya bekerja di garden? Does he work in the garden? Atau does her uncle work in the garden? Nah, begitulah. Kura-kura. Ajuli? Coba ya, coba baca. Jadi, my father have one children. My father goes to school. Okay, my father goes to school. Minum sekolah paket C. Minum sekolah paket C. Nah, ini kembali lagi di ingat ya kenapa dia goes karena he nama father. Ya, nama father karena he dia go-nya ditambah es. Nah, sekarang silakan negatifnya Kak Kurnia. Dari do not to do. Do not itu don't. Do not ini biasanya di kontraksi menjadi don't. Oh, don't. Ya. Kalau does not kontraksinya does. Don't. Ya,
Doesn't. Tapi artinya batu tuh. Sama, tidak. Hanya karena subjeknya dia bisa. Pakai punya don. Ayo dulu.